Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana cara memberi warna pada tabel atau cara membuat tabel menjadi berwarna. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, di sini ada dua jenis tabel. Yang pertama dibuat secara manual, kemudian yang kedua ini dibuat secara otomatis. Nah, apabila pada tabel yang pertama ini dibuat secara manual dengan cara kita blok terlebih dahulu, kemudian baru kita pilih border di bagian grup font. Nah, ini kita bisa memberi warna dengan cara di blok, kemudian di bagian grup font ini kita beri atau kita pilih shape atau fill color dengan warna yang kita inginkan. Nah, misalkan ingin kita seling-seling, maka kita blok terlebih dahulu, tekan tombol control, kemudian baru kita pilih fill color atau warna yang kita inginkan. Nah, apabila pada tabel yang kedua ini dibuat secara otomatis dengan cara kita klik di bagian menu insert, kemudian pilih tabel. Nah, kita pilih rank atau kolom dan baris yang akan kita buat tabel. Nah, di sini kita klik tombol OK, maka akan tampil seperti yang teman-teman lihat di layar monitor. Nah, di sini kita bisa beri warna dengan cara memilih tabel tool. Ini adalah menu baru ketika kita aktif pada insert tabel tadi. Nah, di sini ada berbagai jenis pilihan warna. Di sini juga kita bisa memberi warna dengan cara manual. Kita blok, kemudian di bagian grup home, kita pilih di bagian grup font, ini kita pilih fill color, kita ubah warnanya. Nah, demikian video tutorial tentang bagaimana cara memberi atau membuat warna tabel pada Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.